Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Pojok Cindai. Seperti biasa, hari ini yuk kita bikin resep yang enak, simple, dan mudah lagi bun. Sebelum itu, buat bunda yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu biar gak ketinggalan sama video terbaru dari Pojok Cindai. Pertama, siapkan 10 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih, 10 buah cabai kering. Kemudian kita rebus sampai empuk. Setelah itu bisa kita angkat, kemudian blender sampai halus. Nah oke bunda, selanjutnya siapkan 10 buah sosis sapi ataupun sosis ayam. Kemudian kita kerat-kerat bagian sisinya seperti ini. Untuk sosisnya ini aku pakai yang murah aja ya bun. Kemudian panaskan sedikit minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya sampai harum. Setelah harum, tambahkan 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, serta setengah sendok teh MSG. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan semua sosis yang sudah dikerat ya bun. Masak menggunakan api sedang hingga bumbunya meresap. Setelah itu siapkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan sedikit air, aduk hingga tercampur rata. Larutan tepung yang kita bikin ini fungsinya untuk perekat ya bun, jadi usahakan jangan terlalu cair. Nah oke bunda, selanjutnya siapkan kulit lumpia. Kemudian letakkan sosis di pinggirannya seperti ini. Setelah itu kita gulung. Untuk kedua bagian sisinya kita lipat dan gulung ya bun. Kemudian rekatkan menggunakan larutan tepung. Seperti ini ya, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu bisa langsung kita goreng menggunakan minyak panas. Oh ya bun, jadi sebelum kita goreng, celupkan dulu kekocokan telur ya. Goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, bisa langsung kita angkat kemudian tiriskan ya bunda. Nah oke bunda, jadi ini resepnya udah jadi. Tekstur luarnya crispy. Dan sosisnya ini enak banget karena udah dibumbui sebelumnya juga ya. Cocok banget dijadiin ide jualan maupun cemilan di rumah. Oke kalau gitu bunda, cukup sekian videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.